Sebelum turun ke lintasan, banyak hal yang harus dilakukan oleh para pembalap trail game. Salah satunya adalah warming up. Pemanasan serta peregangan sebelum mengendalikan dirt bike wajib mereka lakukan untuk menghindari kram otot atau cedera yang lebih parah. Untuk bermain di trail game ini, pembalap diharuskan untuk pemanasan ya. Dimana pemanasan itu bisa pemanasan fisik, stretching, juga itu sangat penting sekali karena untuk sebelum kita mengendarai motor kita harus meredakan otot-ototnya tidak terlalu tegang karena begitu kita otot-otot kita tegang kita akan kram. Untuk manfaat peregangan sendiri sebelum untuk melakukan latihan itu sangat penting sekali karena mungkin badan kita yang kaku terus juga mungkin sedikit kecapean juga kan itu bisa membantu otot-otot kita supaya tidak kram saat waktu kita latihan atau balap di trail game ini. Persiapan trail game ya, biasanya ada latihan-latihan kecil. Setelah sampai di lokasi, maksudnya di sirkuit, biasanya saya setting lapangan dulu, muter lapangan, terus melihat kondisi lapangannya. Kan ada yang sirkuitnya, ada yang panjang, ada yang pendek, itu harus disesuaikan dengan motor juga harus di setting. Persiapan untuk memasuki lapangan atau sirkuit trail game ini biasanya pertama-tama kita harus stretching, tangan kita dilemaskan, kaki, badan semua kita harus lemaskan dan yang tidak lupa juga motor, kita lihat kondisi motor seperti ban, bensin, terus air radiator kita bagaimana, udah siap apa belum. Biasanya pertama kali memasuki sirkuit trail game ini kita tidak perlu kencang dulu, kita harus melihat handicap-handicap atau tikungan-tikungan yang bagaimana, kita harus mempelajari dulu pelan-pelan. Kalau sudah memahami sirkuit trail game ini barulah kita mencoba handicap-handicap dan mulailah kita menambahkan speed kita. Deja, we're definitely.